Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kali ini aku bikin video singkat cara membuat French twist. Aku memang pernah sih bikin video French twist ala pramugari 1 jam sendiri pakai makeup, full makeup sama hairdo sama semuanya deh lengkap. Tapi ada yang bilang itu kelamaan lah, lebay lah, riweh lah, mau kerja aja ributnya setengah mati. Jangan sedih, Shay. Kali ini aku bikin yang 2 menit aja French twist. Jadi buat kalian yang lagi buru-buru mau berangkat kerja, nggak harus buat pramugari juga sih, buat kalian yang rambutnya harus dicepul ke atas, harus rapi. Nih silahkan contoh, siapa tahu bermanfaat buat kalian kan ya. Jadi silahkan ditonton sampai habis videonya dan jangan lupa subscribe. Dan kalau ada iklan tolong jangan di skip ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi aku tunjukin ke kalian gimana cara bikin French twist. Sip. Baiklah teman-teman semua, satu hal yang disiapin. Pertama adalah hairspray, aku pakai Wella, kemudian pakai sisir. Dan yang ketiga pakai pin, yang satu besar satu kecil. Yang kecil itu buat cadangan ya, kalau yang besar itu kayak tusuk konde. Pertama sisir semua rambut ke arah belakang, tapi pastikan rambut kalian udah disisir sebelumnya pakai sisir sikat atau sisir apa aja biar halus duluan. Kemudian tarik ke belakang, aku puter balik aja biar gampang untuk dilihat, karena kalau dijelasin pakai omongan susah. Nah, kita puntir rambutnya, aku ke arah kanan ya, soalnya aku right handed gitu, jadi ke arah kanan. Nah, sampai agak ujung, tarik ke atas dan tarik. Pokoknya intinya lihat aja di video, soalnya kalau aku jelasin di pakai omongan tuh benar-benar susah gitu loh ngomongnya gimana. Nah, tarik begitu ke atas. Kalau aku agak tarik ke atas lagi biar ada hamnya, karena aku nggak suka kempes ya, biar kelihatan senior gitu. Nah, sisa rambutnya disimpan di belakang uliran tadi. Kalau masih ada sisa lagi, tekuk ke atas dan simpan. Nah, udah pakai pin yang paling besar, yang kayak tusuk konde, kayak dicubit gitu, terus ditusuk. Sebenarnya satu ini udah cukup banget. Belah-belah, susah banget sih ngomongnya lagi cadel. Jadi satu ini udah cukup banget sebenarnya. Nah, habis itu ditarik semua rambutnya buat nutupin sisi sebelahnya. Nah, kalau aku pastiin kanan kiri itu bentuknya bulat ya, nggak lancip kayak Ultraman. Nah, begini. Kebetulan rambut aku sebelah sisi kiri itu agak-agak botak, jadi aku pakai sedikit poni buat nutupin kebotakan itu. Jadi aku spray terus. Nah, aku tarik aja begitu. Dah, gini deh sebenarnya, tinggal dirapi-rapiin. Pastikan bentuknya sesuai selera, baru di hairspray. Jangan langsung di hairspray ya, ntar kaku, susah. Nah, begini. Kemudian pakai hairspray buat poninya biar agak naik. Tuh. Dah, gitu aja. Selesai. Gampang kan? Tuh. Gampang banget, 2 menit juga selesai. Jadi silahkan dicoba ya. Nah, aku putar balik nih, hasilnya begitu. Oke deh, sip. Siap berangkat kerja. Oke deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dah.